Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Terima kasih teman-teman sudah subscribe. Hingga sekarang subscriber saya mencapai 12.100. Terima kasih, jangan lupa share dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Saya akan selalu berusaha memberikan suatu pemahaman, edukasi tentang benda-benda bertuah ya, karena saya ini sebenarnya juga seorang kolektor, tapi saya ini bukan paranormal. Jadi teman-teman jangan salah tangkap, apapun kelebihan saya tidak menerima tamu jasa konsultasi seperti itu. Kalaupun saya mau membantu ya karena proses kedekatan aja, jadi saya tidak terima seperti konsultasi atau apa, bukan seperti itu. Saya hanya kolektor, ada beberapa barang saya yang ingin saya maharkan, ya saya maharkan, mungkin berjodoh juga dengan teman-teman saya yang ada di sini, terutama subscriber saya. Jangan lupa juga follow Instagram saya ya, Mustika Bertuah Alam Official. Oke, untuk mendapatkan update-update benda terbaru. Oke teman-teman, lanjut ke benda ini. Benda ini adalah munta besi dari pati. Tapi yang unik di dalamnya adalah terdapat satu mustika lagi. Nah, ini yang berwarna kuning ya. Mungkin kalau di kamera warnanya tidak terlalu kuning. Sebenarnya ini warnanya kuning. Ini besi kuning di dalamnya. Ini menempel, jadi seperti memang sudah di dalam. Saya nggak tahu bentuk aslinya di dalam ini memanjang atau bulat begini aja. Saya nggak tahu karena saya tidak bongkar. Tapi yang jelas bentuknya seperti ini. Ini adalah unta besi, besi kuning berbalut unta besi. Kekuatannya untuk perlindungan. Jadi kalau misal teman-teman tahu unta besi itu kan udah pasti kekuatannya bagus sekali untuk jaga diri ya. Itu dari dulu terkenal metabosi untuk kekuatan jaga diri, tahan sajam, tahan kepruk, tahan tembak, seperti itu. Nah, keunikan yang ini adalah ada besi kuningnya. Besi kuning teman-teman pasti tahu, bisa dipakai juga selain untuk kekebalan, juga bisa untuk menarik kerejekian gitu loh ya teman-teman. Lihat ya, benda-benda seperti ini jangan berharap bentuknya akan mewah, bagus, indah, susah seperti itu. Kalaupun dapat yang seperti itu, suatu kebetulan dan luar biasa sekali ya. Jadi seperti memiliki perhiasan. Tapi kalau benda-benda bertuah biasa umumnya ya bentuk secara fisik ya seperti ini, apa adanya aja yang ditampilkan. Tapi benda ini berenergi lumayan kuat menurut saya. Cocok kalau untuk jaga diri cukup. Untuk dibawa-bawa harian cukup gitu loh. Melindungi pemakainya, bahwa sehari-hari entah keluar kota kemana, nyebrang pulau pun tidak akan masalah ya teman-teman ya, karena benda-benda seperti ini benda alami, jadi energinya alami, tidak ada masalah nyebrang pulau, keluar negeri, dibawa tidak apa-apa. Jadi unta besi ini dari daerah Pati ya. Ini bukan jenis unta besi daging ya, karena bergerigi, bergerindil. Kalau teman-teman lihat, tidak rata bentuknya. Oke, teman-teman sudah saksikan. Ini juga benda salah satu koleksi saya yang mau saya maharkan. Jika teman-teman ada yang berminat ya silakan, selagi masih ada, boleh hubungin melalui WhatsApp saya. Di akhir video ini akan muncul WhatsApp saya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.